Satu pounds berapa kilo? Nah, di sini satu pound itu setara dengan 5 ons. Kemudian untuk ons, satu ons itu sama juga dengan 1 HG, hektogram. Nah, karena satu ons sama dengan 1 hektogram, berarti 5 ons itu sama juga dengan 5 hektogram. Kemudian, berdasarkan tangga satuan berat, kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan seterusnya, dari hektogram ke kilogram itu naik satu tangga, berarti dia harus dibagi 10. Jadi, 5 hektogram itu sama juga dengan 5 dibagi 10 kilogram. 5 dibagi 10 adalah 0,5 kilogram. Jadi kesimpulannya 1 pon itu sama dengan 0,5 kilogram atau setengah kilogram.